Halo cat lovers, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Ini adalah 3 cara mengetahui usia kucing yang dapat kalian coba. 1. Perhatikan gigi kucing. Ketika kucing sedang bersantai, coba periksa jenis-jenis gigi kucing untuk mengira-ngira usia kucing. Gigi susu awal kucing pertama kali muncul pada usia 2-4 minggu. Kemudian, gigi permanen kucing akan menggantikan gigi susunya pada usia 3-4 bulan. Gigi dewasa ini umumnya sudah tumbuh maksimal pada usia 6 bulan. Dan pada masa ini, semua gigi kucing berwarna putih dan tidak ada keusangan. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan gigi yang menguning. Gigi kucing akan memperlihatkan tanda-tanda penuaan seiring dengan pertambahan usia. Gigi kucing yang berwarna kuning menandakan kucing sudah dewasa dan tua. 2. Periksa bulu kucing. Untuk mengetahui umur kucing, kalian perlu memeriksa ketebalan bulunya. Bulu kucing bisa lebih panjang atau pendek. Dengan melihat tingkat kepenuhan bulu kucing, kita dapat mengira-ngira berapa usianya. Bulu kucing tua biasanya lebih tipis dari kucing muda. Selain itu, kalian juga perlu rasakan tekstur bulu kucing, karena ada perbedaan pada tekstur bulu kucing di setiap masa dalam hidupnya. Kucing muda memiliki bulu yang lebih halus dan penuh. Kucing tua bulunya cenderung lebih kasar. Beberapa petak bulu abu-abu juga bisa muncul pada kucing tua. 3. Perhatikan matanya. Hanya dari memperhatikan mata kucing, kalian juga dapat mengetahui umur kucing tersebut. Caranya dengan memeriksa tingkat kekeruan atau kejernihan mata kucing. Kucing muda matanya lebih jernih dan cerah, sedangkan kucing tua matanya keruh karena penuaan atau munculnya katarak. Selain itu, kalian juga bisa memeriksa bagian iris dari mata kucing. Iris adalah bagian mata kucing yang berwarna dan mengelilingi pupil. Kucing muda memiliki iris yang lebih bersih dan halus, sedangkan seiring pertambahan usia, iris pada kucing akan lebih tipis dan beberapa urat dan petak pigmen akan mulai terlihat. Itulah 3 cara untuk mengetahui usia kucing. Dan seperti biasanya, jika kalian ingin mendapatkan info tentang kucing, pastikan kalian pantengin terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata di sepanjang video ini. Sekian dari saya, terima kasih.